Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya dan selamat dunia akhirat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan hari ini di pagi spesial ini Alek Sapi Alek Kambing bakal review harga kambing dulu nih guys yang ada di daerah kota Situbondo. Asalnya ini sudah lama saya tidak ngupload harga kambing yang ada di daerah kota Situbondo ini. Oh ya guys, jangan lupa dibantu subscribe ya biar saya tambah semangat buat videonya. Oke guys, selamat menyaksikannya. Oke, di video pertama ini ya saya bakal review kambing kecilan dulu nih bos. Ini ada berapa ekor ini? Ada 4 ekor ini. Ini jantan apa betina saya belum tahu nih. Betina semua ya bos. So, ternyata ini betina semua ini bos. Ini kisaran umur 3 bulanan ini bos. Biar teman-teman tahu harga kambing petet kecilan ini. Betina ya. Biar teman-teman tahu harga kambing yang ada di daerah kota Situbondo ini. Nah, kalau boleh tahu harga berapa ini, bos? Harganya 3 ini 2.000. Nah, 3. Berarti per ekor berapa, bos? Per ekor tinggal 8. Oh, pokoknya 3 ekor ini 2 juta ya. Oh, cuma kalau yang satu ini lain ya. Ini lain. Nah, kalau ini. Yang satu ini berharga berapa, bos? Ini 12. 12, 1.200.000 ya. Iya. Oh ternyata yang ini lain bos, satu ini bos, soalnya ini ekornya agak besar atau ekor ege ya. Nah kalau ini sudah rata ini, 3 ekor cuma 2 juta ini sudah bisa borong kambing 3 ekor ini. Harganya sangat murah ini bos, yang ada di daerah kota Situbondo ini. Nah ini belum ada tawaran ya bos, yang 3 ekor ini ya bos. Ada. Berapa bos? Ekor 19. 19? Iya. Honda dikasih cuma selisih 100.000 bos. Selisih 100.000. Belum dikasih ya? Belum. Tak ada untung? Tak ada untung. Aduh, belum dapat untung katanya bos kalau emang dikasih ini. Yang 3 ekor ini. Ini kisaran umur 3 bulanan ini bos. Nah kambingnya sehat-sehat ini bos. Yang ada di daerah kota Situbondo. Rencana tak beli saya ini 1.500 ini. Nggak boleh ya bos. Nggak boleh ternyata ini bos. Norok kandangnya ini. Oh norok kandang-kandangnya ini. Berarti rata-rata ini harganya masih harga 6 seketan ini bos. Ya, yang ada di daerah kota Situbondo. Oke, terima kasih. Oke. Semoga laku sesuai harapan. Oke, kita geser dulu ke yang lainnya nih bos. Ini ada satu ekor ini ya, masih ketemu lagi di channel Ano Alek Kambing bersama yang punya kandang pipo ini bos. Bawa satu ekor ini bos. Nah, lagi bawa satu ekor. Harga berapa dek? 12. Nah ini bos, harga 12 1.200.000. Mungkin teman-teman yang ada di luar kota ada yang mau belanja, monggo bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Stok di kandang ini masih banyak yang bertempat di daerah Desa Kelampokan ini. Ini stok di kandang masih banyak nih. Nah, ini free ongkir ya kalau masih wilayah Situbondo nih. Nah ini temennya lagi. Biasanya nih kambingnya banyak juga. Mana kambingnya bos? Apalagi ngolah ini. Iya. Lagi ngolah ini masih ya. Nah ini yang Mas Pi ini yang punya kandang pipo ini. Ini Mas Rizalnya Pi ini yang punya kandang pipo yang bertempat di Desa Kelampokan ini. Lagi makan-makan ini bos. Asun dek. Oke, kita geser ke yang lainnya dulu nih bos, yang ada di daerah kota Situbondo. Ini ada babon ini besar ini. Ya, besar. Harga ini berapa ini bos? 23. Nah ini bos,
telulikur ini. Nah, sudah dapat ekor ege ya. 2.300.000 sudah dapat babon ini, babon yang cukup besar ini. Biar teman-teman tahu harga yang kambing yang ada di daerah Kota Situbondo nih. Nyala ini masih babon anak ini. Babon anak semua. Lanang kafe gitu bos. Ini babonnya kayak gini, gimbal-gimbal ya. Nah, ini kalau sama anaknya harga berapa bos? 3 juta. 3 juta. Wah, enak murah ya bos. Boleh nego. Masih boleh nego. 3 juta masih boleh nego. Sudah dapat anakan 2, masih jantan semua ini ya. Yang ada di daerah Kota Situbondo ini, kambing lokal ini bos, anaknya masih pedet, kisaran umur 1,5 bulan ini, masih muda ini, yang ada di daerah Kota Situbondo. Oke, kita geser ke yang lainnya dulu nih. Ini jalan-jalan sambil nanya harga kambing ini bos, yang ada di daerah Kota Situbondo ini. Soalnya ini sudah lama enggak buat video. Nah, ini bos 25 ini bos. Langsung dapat 2 ekor ya. Oh, yang babon anak itu bos. Harga 25 bos. Babon anak ini masih anak Bondowoso nih. Harga saya cupeng berapa bos? 23. Nah, 23 yang ini bos. Masih harga 23 ini. Ini masih anak Bondowoso nih, langsung turun ke pasar Situbondo ini bos. Nah, ini bos kambingnya bos. Ini update harga kambing yang ada di daerah Kota Situbondo ini. Suasana di pasar ini cukup ramai nih bos. Nah, ini babon besaran ini bos. Kurus tapi sehat ini. Nah, katanya orang kambing koncang-koncang ini, tinggal gemukkan ini bos. Nah, ini bos yang ada di daerah Kota Situbondo ini. Kurus tapi sehat ini bos. Nah, ini kalau tidak salah sudah ratas ini atau enggak ada giginya sudah bos. Nah, ini yang punya masih bos. Apa bos? Harga berapa bos? Murah bos. Berapa? Harga bulan mulut. Iya, berapa bos? Ini 13.50. Aduh, murah-murah ya. Murah. Ternyata harganya cuma 13.50, 1.350.000. Yang ini bos. Nah, ini tinggal milih ya. Ada 4 ekor ini. Oke, aduh, oke. Murah-murah meriah ini. Murah-murah ini bos. Ini bos. Ini jantan semua ini. Gimbal-gimbal. Berapa ya? Rebeki 900. 900. Rebeki 12. 12.900 ini. Biar teman-teman tahu harga kambing yang ada di daerah Kota Situbondo ini. Ini bos. Ale ini diminta karcis, marah-marah ini bos. Masuk aku orang katanya. Ini bos, suasana di pasar ini cukup ramai nih bos. Halo Cale. Babon, megang babon bos. Babon. Harga berapa ini bos? Luru bos. Nah, ini bos, sudah poel 2 pasang ya. Pasang bos. Ini bos, harga berapa biasanya bos? 2,5 ini mas. 2,5? Iya. Belum ada tawaran ya? Alhamdulillah tawaran 22 mas. Sudah ada tawaran 22, pasti belum dikasih ini. Belum besar untungnya? Belum. Belum ya? Belum batin ini. Belum batin. Rugi. Masih rugi kalau dikasih bos. Orangnya ngasih harga 25, sudah ada tawaran 22 ini. Yang ada di daerah Kota Situbondo ini. Nah, ini kecil-kecil ini. Nah, ini bos. Campuran ada jantan, babon. Nah, ini bos. Suasana cukup rame nih. Ini masih tawar-menawar ini bos. Masih tawar-menawar yang ada di daerah Kota Situbondo. Jalan-jalan sambil nanya harga kambing yang ada di daerah Kota Situbondo ini. Soalnya video ini sengaja saya campur ya. Mulai dari pedet, jantan, babonan, saya tak jadikan satu ini bos, yang ada di daerah Kota Situbondo ini. Ini ada 2 ekor ini, jantan semua nih bos. Bagus-bagus ini, kita bakal nanya harganya ntar lagi ya. Soalnya ini kambingnya sudah
dicukur sih, dicukur, dipangkas apa? Belum belum ngerti bahasanya ini, Mas. Harga berapa, Bos? 4.500. Hah? 4.500. 4.500 langsung dapat 2 ekor, Bos. Ini, Bos. Nah, ini kambingnya sangat bagus-bagus. 4.500 yang itu, Bos. Kambingnya lemo-lemo ini. Lemo-lemo, lemo-lemo. Nah, ini masih tawar-menawar, Bos. Yang ini lagi nyantai-nyantai ini ya. Lagi nyantai-nyantai ini, Bos. Ini suasana di pasar ini, di jantanan. Mana kambingnya, Bos? Ini, Bos. Ah, ini, lagi ya. Megang satu ya? Iya, megang satu cuma. Tapi banyak. Oh, banyak ya? Stoknya banyak. Harga berapa, Bos? Ini harga 27. 27. Ya. Nah, ini, Bos, 27, Bos. Hampir 3 juta ini. Ya. Sudah poel ya? Ya. Sudah poel katanya, Bos. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau belanja, monggo lihat konten Alek Kambing dulu ya. Biar teman-teman di luar kota tahu harga kambing yang ada di daerah kota situ Gondol. Kalau kayak gini masih harga 27 katanya nih. Asal, Bos. Ya, ini orangnya. Ini orangnya. Oke, oke. Nah, ini, Bos, jalan-jalan nih. Jalan-jalan sambil nanya harga kambing ini. Yang ada di daerah kota situ Gondol ini, Bos. Suasana di pasar ini cukup ramai nih. Nah, ini besar juga nih. Cuma kondisi cuma belum mandi ya. Kondisi cuma belum mandi kayak gini. Keberempat, dengar aja. Belum seket. Belum seket. Belum lekor seket katanya nih, Bos. Hampir 3 juta juga ini, Bos. Cuma kambingnya jumbo ini. Sudah poel. Sudah poel ya. Sudah pongkak atau sudah poel ini, Bos. Nah, ini kambingnya begini-begini kan. Nah, ini besar, kambingnya sangat besar ya. Kondisi cuma belum mandi ini. Kondisinya cuma belum mandi ini, Bos. Biar teman-teman tahu harga kambing yang ada di daerah kota situ Gondo. Murah meriah ya. Murah meriah ini. Jadi Bapak Haji anu belanja ya. Ya, nawar masih. Masih tawar menawar nih. Dikasih 6,5. Oh ya. Yang di atas itu, Bos. Tawar 2.500. Aduh, masih belum dikasih. Nah, semoga deal nanti ya, Bos. Semoga jadi nih, Bos. Oke, kita jalan-jalan sambil nanya harga kambing yang ada di daerah kota situ Bondo ini. Jalan-jalan sambil nanya harga kambing nih. Ini suasana di pasar ini, Bos. Cukup-cukup rame nih. Cukup-cukup rame nih. Biar teman-teman tahu harga kambing yang ada di daerah kota situ Gondo ini. Soalnya saya sudah lama nggak ngupload ini, Bos. Ini masih Morino ya. Atau Texel, saya belum tahu nih, Bos. Nah, ini, Bos. Kambingnya sangat besar. Biasanya harganya sangat fantastis ini, hampir 5 juta kayak gini biasanya nih, Bos. Nah, kalau lokal kayak gini biasanya masih harga 27. Harga berapa, Bos? 23 2150. 2150. Oh, murah-murah ternyata ini, Bos. Nah, ini masih harga 23 2150 nih. Nah, ini yang bertempat di daerah Mibeun ini. Masih Kompes Wali Songo depannya ini. Stok di kandang banyak. Oke, kita jalan-jalan sambil nanya harga kambing yang ada di daerah kota situ Gondo ini. Ini ketemu lagi sama juragan kambing ini. Ini punya sempian banyak, Bos. Ini banyak. Yang separuh dari lemur. Oh, berarti campuran ini ya, jantan betina ya? Iya. Oh, ini, Bos. Betina semua ini. Harga berapaan biasanya, Bos? Ini pada saya dulu kor seket, pada saya 2000. Oh. Satu mie. Oh, ini, Bos. Kalau kayak gini nih, Bos, masih harga 25 ini. Harga 25. Yang ini masih harga 22 ini. Ini satu mie. Oh, ini ya 25 ya. Betina ini ya. Ya. Berarti cubengan ya, Bos. Oh, ternyata ini masih di cubengan ini, harga 25 ini. Hamil. Kor seket. Dulu ekor seket hamilan, Bos. Ini, Bos, biar teman-teman tahu
yang ada di luar kota, harga kambing yang ada di daerah kota Situbondo ini. Bawa berapa ekor, Mas? Tadi ada 15. 15, tinggal berapa ini? Keluar berapa? Hah? Sudah laku berapa? 3 cuma. 3 ya? 3. Tapi alhamdulillah sudah dapat untung ya? Ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sedikit-sedikit, yang penting dapat, Bos. Meskipun sepi, Bos. Oke, Bos, tak tinggal dulu, Bos. Semoga terjual semua sesuai harapan. Oke, jalan-jalan ini sambil nanya harga kambing ini, Bos. Yang ada di daerah Situbondo. Ini Pak Kades ini lagi cari-cari kambing ini, Bos. Biasanya sekali ngambil ini banyak ini, Bos. Sekali ngambil ini. Bapak Kades ini. Nah, ini, Bos. Bapak Kadesnya lagi cari kambing ini yang ada di daerah kota Situbondo ini. Ini sambil-sambil jalan-jalan ini, Bos. Nanya-nanya harga kambing yang ada di daerah kota Situbondo ini. Lagi nyantai, Bos. Sudah laku, Bos. Sudah laku, alhamdulillah ya. Lagi nyantai-nyantai ini nih. Lagi nguncur-nguncur apa? Oke, Bos. Nah, ini kesingan, Bos. Hitam polos ini ya. Hitam polos, cuma belum tahu orangnya ini, Bos. Nah, ini kecil-kecilan ini. Kisaran umur 4 bulan, 5 bulan ini. Kemambin? Oria? Ini umur 4 bulan, 5 bulan. Harga berapa? Bampak, jirang. Berapa? 6 lekor. 26, Bos. Harga 26, 2.600.000 langsung dapat 4 ekor ya. Ini betina semua ternyata ini, Bos. Ini umur 4 bulan sampai 5 bulan ini. Nah, biar teman-teman tahu yang ada di luar kota ini harga kambing yang ada di daerah kota Situbondo ini. Nah, ini masih teman saya ini. Masih orang Bondowoso ini, Bos, cari kambing. Cari kambing, Mas. Cari kambing, Bos. Nah, nanti lihat konten Alek Kambing ya, biar tahu nih. Nanti langsung masuk di YouTube ini. Oh, ini, Bos. Masih anak Bondowoso juga ini, lagi nyantai-nyantai ini. Pakai sepatu bengkap ini. Mana kambingnya, Bos? Oh, ini semua ya? Ini kisaran umur 7 bulanan ini. Rata-rata harga berapa, Bos? 1.000.000, Bos. 1 jutaan ya? Nah, ini, Bos. Kisaran umur 7 bulanan ini ya. Ternyata ini harganya cuma 1 jutaan, tinggal milih nih. Nah, ada yang sudah dipotong ini, ada yang gimbal ini. Nah, kambingnya sangat sehat-sehat ini. Masih anak Bondowoso. Oke, terima kasih. Semoga sukses terjual sesuai harapan. Oke, kita geser-geser ke yang lainnya dulu, Bos. Yang ada di daerah kota Situbondo ini. Nah, ini lagi ngitung uang ini, Bos. Pelantik pedagang sapi, pembayaran secara cash ini. Langsung tuin tunai ini. Masih tidak boleh diganggu ini, Bos. Nah, ini masih Bos VI ini, yang punya kambing betus ini. Stok di kandang banyak ini. Biar teman-teman tahu harga kambing yang ada di kota Situbondo ini. Suasana di pasar cukup ramai nih, Bos. Oke, kita geser dulu ke yang lainnya ini. Nah, ini kambing lokal ini, masih di Gesing tapi lokal ini ya, Bos. Ini masih bakalan jantan, kita bakal nanya. Soalnya ini videonya tak campur jadi satu sama saya nih. Soalnya saya jarang upload ini, Bos. Harga berapa, Cak? Hah? 22. Nah, ini masih harga 2.200.000 ini ya. Nah, masih bakalan jantan ini. Yang ada di daerah kota Situbondo ini. Asal, Cak? Oke, kita jalan-jalan, Bos. Sambil nanya harga kambing ini. Harga berapa, Bos? 17. 17, 2 ekor? 2 ekor. 2 ekor ini.
Nanti masuk YouTube-nya saya, Mas. Di Alek Alek Kambing. Alek Kambing. Ya, Alek Kambing, Mas. Nah, biar teman-teman tahu ini yang ada di luar kota harga kambing, yang ada di kota Situbondo ini, Mas. Dari mana, Mas? Dari Sukosari. Sukosari Bondowoso. Ya. Oh, masih daerah Bondowoso ini, Bos. Bawa berapa ekor tadi, Bos? 6. 6 ekor, tinggal 2 ini ya. Tinggal 2. Alhamdulillah ya, Bos. Tapi sudah dapat untung ya? Dapat. Alhamdulillah. Semoga yang ini laku keras ya, Bos. Sesuai harapan. Oke, kita geser-geser dulu, Bos. Alek kambing. Ya, alek kambing. Nah, ini saya sengaja buat video tak jadikan satu sama saya ini, Bos. Nah, biar teman-teman tahu harga kambing yang ada di daerah kota Situbondo. Ini masih jumboan ini. Ini bakalan jantan ini, Bos. Sangat jumbo ini. Hitam polos ini. Udah. Lagi transaksi pembayaran secara cash ini, Bos. Ini, Bos. Nah, ini pelantik pedagang kambing. Ampun, Bos. Ini, Bos. Nah, masih belum manu ini. Enggak boleh diganggu ini, Mas, Bos. Nah, ini kambingnya cukup besar ya. Nah, cukup besar ini. Ntar lagi saya bakal nanya harganya ini. Ini. Boleh kurang ini. Ini, Bos. Nah, ini. Bisa menjual, bisa menjual. Harga berapa kayak gini, Bos? Harga 25. Harga 25 atau harga selawe ini, Bos. Nah, hitam bolos ini besar ini. Nah, ini kecil ini. Harga berapa ya, Bos? 750. 750 betina ya ini, Bos. Masih di gesingan ini. Ikan ya. Nah, ini, Bos, kambingnya, Bos. Sangat kecil, sangat mini ini. Harganya sangat terjangkau juga. 750 ini. Teman saya yang ada di Kogedang ini, Desa Kogedang, Bos. Mungkin teman-teman ada yang mau belanja, monggo. Saya antarkan ke rumahnya ini. Panas, Bos. Lagi nyantai-nyantai ya, Bos. Berapa, Bos, rekam, Bos? Sangat seket. Nah, ini, Bos, yang harga 950 kayak gini nih, Bos. Nah, masih boleh nego katanya. Nah, ini biar teman-teman yang ada di luar kota tahu harga kambing yang ada di daerah kota Situbondo kalau kayak gini ya. Nanti biar enggak terkecoh ini harganya 950 kayak gini nih, Bos. Nah, ini modelnya kayak gini nih, Bos. Nah, ini banyak juga ini, Bos. Wah, biasanya kalau kayak gini masih anak Bondowoso ini. Nah, ini rata-rata harga berapa, Bos? 14-an sama 13-an. Nah, ini rata-rata harganya 13 sampai 14 ini. 1.300 sampai 1.400. 8,5. Ini murah-murah ya sekarang ya. Murah, Mas. Lagi niup semua, Mas. Soalnya lagi panas itu Bondo ini. Oke, jalan-jalan sambil nanya harga kambing ini yang ada di daerah kota Situbondo ini. Ini Pak cari ini pembeli. Oh, masih 16, Bos. Oh, ini ya, 16. Bisa nego sedikit. Murah ya, Bos? Murah ya. Oh iya iya. Ini kalau enggak dibeli nanti dili orang nanti ini. Ya tak masuk ke Ah, ini, Bos, murah, Bos. Ah, ini 2 ekor harganya cuma 16 ini. Ini sudah ada pembeli, masih tawar-menawar ini, Bos. Yang ada di daerah kota Situbondo ini. Iya, ngarep aja dia buat ya, Pak Bu. Ara mentelo tahun nakik budun banyak lah, Bos. Ya. Ini, Bos. Nah, ini kecil katanya. Masih tawar menawar ini. Nongap, Bos. Nongap. Oke, sekian dulu dari kambing. Soalnya ini durasinya sudah cukup panjang ini, Bos. Jadinya harus berhenti dulu ini, Mas. Oke, sekian dulu dari Alek Kambing. Terima kasih.